Berikut ini kami tayangkan barisan prosesi dari perayaan 100 tahun jubileum HKBP Simarmata yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal HKBP, lalu ada Preses HKBP Distrik 7 Samosir, rombongan pendeta resort, rombongan mantan preses, dan para pendeta serta pelayan yang ada di Distrik Samosir. Kemudian akan kami tayangkan dalam liputan kali ini juga ada pengalungan bunga serta peresmian gedung sekolah minggu di dalam tayangan kali ini yang dimulai dengan barisan prosesi. Selama menyaksikan tayangan kali ini, Tuhan Yesus memberkati. Jenami dohot rombongan. Berikut ini kami tayangkan momen masuknya rombongan Sekretaris Jenderal HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan, Preses HKBP Distrik 7 Samosir Pendeta Renjus Singgul Tom SCMA, dan Inang Pendeta Resort Pendeta Prapti Guru Siombing, bersama dengan Inang Sekjen, Inang Preses, dan segenap pelayan Tuhan yang pernah melayani di HKBP Distrik 7 Samosir, mantan Preses, mantan Pendeta Resort Simarmata, dan rombongan Pendeta Resort di Distrik Samosir datang memasuki tempat dimulainya ibadah, dan akan ada pula momen peresmian gedung sekolah minggu di akhir dari tayangan kali ini. Oleh sebab itu, tetap bersama kami di dalam liputan kali ini. Tuhan Yesus memberkati.
Pembukaan kunci gedung sekolah minggu oleh Amal Sekretaris Jenderal. Buka ma bagas gedung sekolah minggu di bagasan buat di kota aman anak Tuhan Yesus Kristus doktor di perbadia. Amin. Ayo anak-anak sekolah minggu nggak mau lihat gedungnya. Sudah. Ah.